Nah, ini adalah posisi top, bro ya. Lihat tanda stripnya di kanan di kiri, bro ya. Nah, ini seperti ini. Di kanan di kiri pas, ini tandanya sudah top, bro ya. Ini kelanjutan video yang tadi, bro ya. Ini cara ngetop bagian gigi sentriknya, bro ya. Dan untuk magnetnya yang berhubungan sama astrak tadi itu, bro. Dia posisi T-nya, bro ya. Perhatikan ya, posisi T-nya juga pas ya, ada di sini, bro ya. Posisinya pas. Ini adalah cara satu untuk ngetop, bro ya, posisinya, bro ya. Jadi ini pas dan ini juga tuh ya, ini pas, bro. Kalau untuk posisi top ini di magnet ini kita bisa lihat dari pas lubang yang ada di spool ini, bro ya. Tutup ini nanti kita buka, bro ya. Nah, tutup yang ini, bro, nanti kita buka. Ini bisa lihat dari luar, bro, nanti, bro ya. Pastikan tutup ininya sederajat sama bagian top ini, bro ya. Kayak ini ya. Itu berarti sudah top, bro ya. Kalau untuk pengemasnya yaitu seperti ini, bro. Inilah cara mengetop yang benar, bro. Keren, bro. Mantap, bro.